wal junud, tentera-tentera mula untuk memasuki bumi Gaza. Bumi Gaza ada 1.5 juta juta nyawa umat Islam di sana, dan mereka ingin membunuh kesemuanya. Mereka tidak ingin membunuh Hamas ataupun Al-Qassam sahaja, bahkan semua umat, semua manusia yang berada dalamnya, termasuk Muslim, termasuk Nasrani, termasuk kanak-kanak, perempuan ataupun dan sebagainya. Mereka ini tidak mengira asalkan dapat matlamat mereka ingin menjajah bumi Gaza yang tinggal 10% daripada Palestin sekarang ini. Ma huwa dhanbuhum? Dhanbuhum annahum amanu billahi azza wa jalla. Kama qala Allah azza wa jalla, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Hum li'annahum amanu billahi al-aziz al-hamid. تجد اليوم إسرائيل تريد أن تقتل ليس فقط المسلمين، هي تريد أن تقتل الإسلام. هي لا تريد إسلاما في أرض غزة، هي لا تريد إسرائيل أن يكون هناك من يقول لا إله إلا الله في أرض فلسطين. تريد أن تكون أرض الرسالات الإلهية، أرض الرسالات الإسلامية، تريدها أن تكون فقط لإسرائيل، وهذا لن يكون بإذن الله عز وجل. Jadi yang mereka inginkan adalah membunuh Islam di bumi Gaza itu. Mereka tidak hanya ingin mereka tidak diperangi hanya sebab mereka mengatakan Rabbun Allah, Tuhan kami adalah Allah. Itulah dosa yang mereka lakukan sampai Israel ini membedil kanak-kanak, perempuan, orang-orang tua, masjid-masjid dan sebagainya di bumi Gaza pada hari ini.